laporan pelaksanaan pameran Indo Defense 2022 Expo dan Forum yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia. Satu, kami ucapkan selamat datang pada acara live demo alutsista buatan dalam negeri pada pameran Indo Defense 2022 Expo dan Forum. Indo Defense tahun ini diselenggarakan pada tanggal 2 sampai dengan 5 November 2022 merupakan penyelenggaraan ke-9 yang telah dimulai sejak tahun 2004 dan diselenggarakan setiap dua tahun sekali. Dua tema Indo Defense 2022 adalah Peace, Prosperity, Strong Defense, yaitu perdamaian, kesejahteraan, dan pertahanan kuat di mana Indonesia berkomitmen untuk selalu terbuka dalam hubungan eksternal dengan semua negara menjalankan diplomasi pertahanan serta meningkatkan kekuatan pertahanan dengan mengembangkan alutsista buatan dalam negeri misi pertahanan Indonesia kepada dunia serta mendorong dan memajukan industri pertahanan menuju kemandirian pemenuhan alpalhankam selain itu untuk menciptakan peluang usaha dan pertukaran teknologi antara negara. Tahun ini Indo Defense dilaksanakan di tiga tempat, yaitu Indo Defense Expo dan Forum di Kemayoran, Indo Marine Expo dan Forum di Pondok Dayung, Jakarta, dan Indo Aerospace Expo dan Forum di Halim Perdana Kusuma. Peserta tahun ini terdiri dari 950 perusahaan. 158 perusahaan dari dalam negeri dan 747 perusahaan dari luar negeri dari 59 negara. Perwakilan delegasi hadir dari 31 negara. Menteri Pertahanan dan Wakil Menteri Pertahanan dan Panglima-panglima pasukan pertahanan dari luar negeri adalah sebanyak 21 pejabat. Selanjutnya, dimohon dengan hormat kepada Presiden Republik Indonesia, menyaksikan demonstrasi live produk alutsista dari dalam negeri, laporan selesai.